Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada khususnya yang ada di luar negeri, ingat jangan tertipu investasi seperti trading saham yang tidak jelas seperti ini. Ratusan juta melayang milik PMI. Nah, teman-teman semuanya, beberapa hari ini terungkap atau tertangkap yaitu Mbak SR ya, salah satu mantan PMI Hong Kong yang dia itu mempunyai banyak sekali nasabah investasi di bidang trading. Memang sih teman-teman yang ada di Hong Kong yang baru kenal trading itu wow, seneng banget gitu ya. Nah, ada trading nih, dapatnya sekian persen, terus akhirnya aja teman-teman modalnya banyak dikeluarkan, dia tidak pernah tahu bahwasanya resiko trading itu sungguh besar sekali ya. Karena saya sendiri pernah di dunia trading itu dan juga untungnya gede ketika kita bisa memanage, tapi kerugiannya itu sangat besar sekali resikonya. Nah, Mbak SR ini usia 40 tahun, mantan PMI Hong Kong asal Malang, dia mengelola robot trading yang namanya itu Arva Forex Trading ya. Jadi, dia ditangkap polisi karena menipu ratusan PMI dengan kerugian sekitar 3,4 miliar. Bayangin, 3,4 miliar itu berapa PMI itu? Yang baik di Hong Kong maupun Taiwan ya dia. Nah, wanita yang dengan tinggi badan 150 cm ini, semampai, itu ditangkap di salah satu tempat di pemukiman di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu oleh anggota Unit 3 Subdit 5 Cybercrime Distretrim Polda Jatim. Adapun jumlah korban tercatat 250 korban dan yang mayoritas dia adalah PMI Hong Kong dan Taiwan ya. Nah, nilai modal sendiri yang ditanamkan dalam investasi tersebut mulai yang terkecil itu 500.000, itu entah yang kroco-kroco atau yang mulai-mulai yang belum yakin itu biasanya sedikit-sedikit. Nah, dan yang terbesar itu 57 juta. Nah, kenapa mereka itu bisa ngasih uang segitu banyak ya, 57 juta untuk investasi trading yang mereka sendiri sistemnya itu nggak jelas gitu ya, nggak tahu jelas gitu ya. Karena gini, biasanya kita ngasih 1 juta, nanti kita kembalikan dapat 2 juta, nanti terus seperti itu. Beberapa kali akhirnya dia bisa mengeluarkan modal yang segede itu, ya karena dia sudah yakin dia akan menang. Nah, dari kejadian ini sebenarnya ada pelajaran penting bagi kita semua ya, teman-teman yang ada di Hong Kong yang lagi melek gaptek ya, yang lagi melek teknologi ya, biasanya memang dikasih paham sedikit aja mereka sudah menggebu-gebu keinginannya, dikasih janji sedikit sudah menggebu-gebu keinginannya tanpa memahami bagaimana itu dunia di forex trading dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri pernah, jadi dunia forex trading itu ada macam-macam ya, jadi ada yang benar-benar forex yaitu jual beli mata uang itu, ada yang dia cuman gambling aja seperti di binomo itu yang naik turun nggak jelas, yang untuk permainan bandar aja yang lain dan lain sebagainya itu. Nah, jangan harap kita bisa benar-benar kaya dari sana ya, apalagi kita pakai robot pakai gini, itu banyak sekali sekarang yang jualan. So untuk teman-teman semuanya, dunia forex itu kejam, modal kita besar, kerugian kita sangat tinggi jika kita tidak bisa mengatur itu. Karena apa? Dia manajemen mental ya. Kadang-kadang kita modal 1 juta kita bisa untung 2 juta karena melihat untung itulah akhirnya kita menambah modal sampai kita lupa sendiri bahwasanya uang kita terlalu banyak masuk di sana. Banyak yang kismin gara-gara trading ini ya, banyak sekali, entah itu binomo, entah itu yang lain ataupun forex-forex yang lain ya, ada forex yang legal, ada yang ilegal, tapi semua itu risikonya sangat besar sekali, saham dan lain sebagainya itu. Nah, untuk teman-teman yang mau bermain saham forex itu hati-hati, jangan asal ikut-ikut seperti ini, cari yang bapeti, yang benar-benar diawasi oleh negara. Itu memang ada dan itu manajemennya susah banget ya. Belajar forex itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun ya, bahkan bertahun-tahun untuk menguasai ilmu forex trading itu, dan itu pun masih kesempatan rugi itu sangat tinggi sekali. Nah, apa investasi yang cocok untuk teman-teman PMI yang ada di luar negeri? Itu ya jangan investasi yang seperti ini, yang nggak jelas, yang nggak ada fisiknya ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau memang ada uang, investasi terbaik yaitu tanah ya. Kenapa tanah? Karena tanah itu nilainya pasti akan naik dan tanah itu tidak perlu perawatan ya, beda dengan yang lainnya. Contoh investasi kedua itu properti. Kalau properti ini masih butuh perawatan, kalau nggak dirawat rusak, tapi properti pun kebanyakan untungnya besar sekali ya, bisa untung terus ya, ruginya itu jarang sekali, asalkan uang itu adalah uang tidak terpakai atau uang untuk investasi. Dan ketiga, investasi terbaik adalah emas yang fisik ya, seperti emas batangan ataupun lainnya. Nah, itu lebih baik daripada investasi yang lainnya yang nggak jelas seperti surat-surat seperti ini, seperti trading dan lain sebagainya. Itu untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri yang sekarang sedang berkecimpung mengenal, oh trading itu hasilnya besar dan lain sebagainya, ataupun saham itu enak sekali, ingat
resikonya itu besar sekali. Jadi kalau kalian sudah terjun di sana, harus benar-benar mempunyai manajemen resiko yang benar-benar mantap biar tidak rugi di kemudian hari. Dan jangan kasih uang kita semuanya untuk di trading ya. Kenapa? Sekali kita loss, sekali kita rugi, udah habis semuanya. Nanti yang ada di mental kita adalah bagaimana saya mengembalikan uang kita yang telah habis itu. Kita bisa jual tanah, bisa jual rumah, dan itu banyak sekali. So hati-hati seperti ini. Kalau ada teman-teman yang ngajak kalian untuk forex atau investasi seperti ini, cross check dulu, tanya di Google, forex ini apakah aman dan lain sebagainya. Jangan asal ikut saja. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang berjuang di luar negeri, dan jangan sia-siakan uang hasil jerih payah kalian sia-sia seperti ini. Kalau udah seperti ini, nggak akan kembali. Dan semoga kalian semua menjadi orang sukses di kedepannya. Tetap cayu mencari rezeki.